Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa, ketemu lagi di Jelatan Adventure di sini. Dan sekarang di awal tahun ini kita menyuguhkan video untuk lebih mengenalkan siapa sih sebenarnya Jelatan Adventure ini. Mungkin kalian ada yang tahu dari YouTube aja Jelatan Adventure. Kita akan lebih mengenalkan Jelatan Adventure ini adalah toko outdoor di daerah Depok dan Jakarta. Ini salah satu toko outdoor kita di cabang Cinere, lebih tepatnya head store-nya di sini nih. Jadi kemungkinan untuk barang-barangnya itu paling komplit di toko Cinere ini. Makanya di sini kan suasananya juga terasa ramai banget. Nah, nanti kita akan room tour nih dari bagian depan, bagian tengah, terus ada bagian atas itu tuh tempat tenda-tenda, terus ada lantai satu nih di atas nih. Ada lantai satu kali naik. Di sana juga ada tempat-tempat fashion. Pokoknya nanti kita akan keliling dari depan sampai belakang sampai ke atas nih. Nanti di sana juga kita akan kasih tahu Jelatan Adventure ini menjual merek-merek apa aja sih untuk brand-brand outdoornya. Oke, langsung aja kita ke bagian depan dulu. Yuk. Nah, ini di bagian depannya, ini pintu masuknya nih. Jadi pintu kaca gitu. Udah kelihatan nih sebenarnya dari bagian kanan sama kirinya udah ada barang-barang outdoor banget nih. Langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Halo Kak. Halo, ini Kak. Halo. Selamat datang. Oh iya, ini kenalin dengan Kakak siapa? Gue Avi. Avi. Nah, ini udah berapa lama di sini? Udah lama sih. Udah lama ya. Oh, iya. Oke. Nah, gue pengen tahu nih di bagian depannya ada barang-barang apa aja nih? Ini kan kelihatannya banyak banget brand, terus banyak banget model-modelnya. Coba sebutin ada apa aja nih bagian depan. Di sini sih kayak ada tas sekolah, terus ada daypack kayak gitu. Ya. Ada sepatu-sepatu juga sih. Mana ini ya? Oh iya, ini sebagian sepatu. Ya. Tapi sepatu masih banyak kali ya? Masih di belakang sana. Oke, nanti kita belakang sana. Okay. Nah, ini ada brand apa aja dijual? Di sini ada Kotrek. Mm-hmm. Terus ada Cosplay juga. Cosplay juga. Ada Calibre. Calibre ya, ini yang garansi itu ya. Nah, ini kan Kotrek nih. Iya. Nah, untuk brand-brand Kotrek nih banyak banget kayaknya. Ini mulai harga berapa? Untuk harga tas-tas depeknya nih. Kalau paling rendah sih ya dari harga 300 ke atas. 300 ke atas ya untuk ini. Untuk Calibre juga ada lah ya harga-harga segitu ya. Iya, ada segitu. Nah, gue pengen penasaran ke Osprey nih. Siap. Nah, Osprey, kita lihat Osprey sebelah mana okay. tuh. Oke. Sebelah mana Osprey-nya? Ini Osprey-nya. Oh ini, wah ini Osprey yang banyak dicari nih. Ini ada seri Mira paling ujung. Mira terus ada Atmos 50. Wah kalau yang dari kemarin nyari Atmos 50, di sini ada nih. Terus ini yang seri apa nih? Ether ya? Iya, kalau ini yang Ether-nya. Ether berapa liter nih? 70. 70 liter ya, ini 70 liter. Dan ini satu-satunya Osprey yang ada di sini yang dapat daypack tambahan nih. Betul. Oke, ini pokoknya kalau dari kemarin lu nanya Osprey Ether sama Atmos di Jelatan masih ada. Cuman stoknya banyak apa terbatas? Terbatas sih. Terbatas banget ya stoknya. Makanya buru-buru aja sih katin. Buru-buru sini. Datang ke toko nanti ketemu Kak Ovi nih. Ada ya, Kak. Oke, Kak, thank you banget ya. Oke, sama-sama. Gua langsung keliling ke bagian tengah dulu ya. Iya, betul. Boleh-boleh. Ini depannya. Ini bagian kasir ya? Nah, ini bagian kasirnya. Terus di sini nanti jangan lupa untuk bayar kalau udah beli nih. Ketika udah milih barangnya ke Kak Avi, bayarnya ke Kak Konita di sini nih. Oke, Kak? Oke, siap. Thank you, Kak Avi. Sama-sama. Oke, kita ke bagian belakang. Dan ketemu sama senior nih. Halo, bro. Yuk, siap, ya? Mang, siapa namanya nih? Kenalin dulu dong. Gue Dion. Gue Dion, ya. Salah satu part of Jelatan. Iya, part of Jelatan. Nah, Mang, ini perasaan jadi gede banget ini bagian tengahnya nih. Ini ada perubahan ya untuk lokasinya? Ini untuk... kalau gede sih biasa, lo udah bener ini gede, gede banget. Gede banget ya? Iya. Jadi, apa yang bisa gue bantu? Gua? Nah, jadi di sini gue pengen tahu nih di bagian tengah ini kan luas banget. Ya. Ini ada barang apa aja? Tadi udah gue ke bagian depan karena ada depek-depek nih. Mm-hmm. Di bagian tengah ini ada apa aja sih barangnya nih? Ya, seperti yang lo lihat, kalau tadi di depan lo udah sempat ketemu depek, lo udah sempat ketemu cooking set, kacamata. Iya, kacamata ada. Di sini masih ada beberapa depek. Coba. Ada produk kayak Kotrek.
Kotrek. Oh iya, di sini masih ada Kotrek. Lo juga nih bisa nemuin di sini, udah mulai ketemu sama keluarganya Keril. Keril, oke. Okay. Bisa ketemu sama Keril-Keril dari dalam atau luar negeri, lokal dan impor. Di sini ada Duter. Duter. Oh iya. Ada Gregory. Gregory. Ada Mountain Hardware, ada Granite Gear. Set, ini lebih dari 4 ya brand internasionalnya. Keren. Di sini juga ada brand lokal, kita ada Consina. Ada Aftek. Tadi Kotrek Depek doang, di sini udah carrier-nya komplit nih. Yes. Yo, ini udah carrier lokal, tapi udah paket, udah high-tech. Oh, nah, oke. Okay. Materialnya udah ultralight buat lo semua yang udah hobi hacking, betul. Sama hacking pasti paham lah. Ultralight, bahan ringan tapi tetap kuat tanpa meninggalkan kesan kuatnya. Back sistemnya juga udah oke. Okay. Yeah. Nah, ini harganya berapa nih di? Banyak nanya harga nih. Oke. Untuk seri Carrier Kotrek terbaru ini, new release-nya dia, kisaran harga di gopean aja, bro. 500 ribuan. 500 ribuan lah ya. Harga di bawah 600. Saat ini kebetulan lagi ada diskon. Oh, gitu? Yap, 10%. Khusus brand Kotrek? Khusus brand Kotrek untuk all product, all item. Wah, luar biasa. Jadi kita baru bicara Kotrek nih ya. Kita belum ketemu-ketemu sama yang lain-lainnya. Yoi. Dari keluarga Kotrek. Yoi. Kalau lo lihat di sini ada beberapa tas kecil, travel pouch, sling bag, waist bag. Oke. Ada toilet tray atau tas-tas untuk lo kalau lo hobi traveling. Di sini ada buat tempat lo bawa sabun, sikat gigi segala macam, alat kosmetik, alat kecantikan bebas ya. Dan brandnya macam-macam juga nih. Yap, di sini kita ada Calibre, ada Akasaka, ada Duter juga untuk toilet-nya, ada Osprey juga ada, dia punya pouch-nya gitu ya. Yap, kantong kecil. Kantong kecil ya. Di sini ada Calibre juga. Calibre juga untuk tas travel pouch-nya. Di sini lu bisa nemuin ada brand-nya Montrek. Oh, ini brand-brand Montrek ya. Betul. Wah, ini banyak banget pokoknya. Jadi untuk waistbag lu yakin bakal kebingungan banget nih nyarinya, soalnya banyak pilihan. Lu bakal puas dan lu bakal anteng main di sini. Ya, main pastiin di sini. Lu ada di sini untuk nyari semua kebutuhan lu. Nah, itu dia. Ya. Oke, itu udah pertas-tasan nih, sih pertas-tasan. Ini di sini ada sendal-sendal. Jadi buat lu yang perlu sendal-sendal baru, di sini ada sendal-sendal juga. Dan mereknya ada berapa merek nih kalau sendal nih? Iya. Tadi kita udah main di tengah, sekarang lu beralih ke tebing sebelah kiri. Yui. Sebelah kiri gue. Yoi. Kita punya produk sendal dari brand Outdoor Pro. Jadi orang menyebutnya sendal gunung ya. Iya. Varian modelnya, varian warnanya juga banyak. Lu juga bisa pilihan, ada men series, ada woman series. Terus ada juga untuk kids, jadi buat lo semua yang punya anak-anak dan pengen dipakein sendal gunung, ready kan? Yoi, ready. Ready. Di sini juga ada brand punyanya Akasaka. Akasaka. Udah funky banget, funky dia punya banget. Pilihan colornya, colorful. Ya, colornya colorful banget ini. Buat lo yang gak mau mati gaya, lengkapi sendal lo dengan brand yang ada di kita. Yoi, sendal-sendal komplit. Sekarang kita ke footwear yang diperlukan banget nih. Nah, di dunia pendakian. Di sini kita punya produk sepatu dengan nih. Banyak brand. Ada brand apa aja? Ada brand lokalnya. Coba kita punya lihat. Outdoor Pro yang sekarang dia udah mulai bikin sepatu. Yang Outdoor Pro udah ada sepatunya ya? Udah punya sepatu. Lebih oke juga dari sendalnya. Ada Consina. Consina. Ada Kotrek lagi-lagi. Yo, Kotrek lagi-lagi. Otomatis diskon lagi. Fasilitas dengan diskon 10%. Lagi. Yo, Brand luarnya kita punya Hightech. Kita punya Kin. Ada juga The North Face, La Sportiva. Ada Asolo. Ada Heglow, ada The North Face-nya, ada Karimor, ada Faut juga. Iya. Terus satu lagi ada brand Timberland. Lokal tuh. Oh iya, brand lokal kita punya Moxaware di sini, yang speknya juga nggak kalah sama brand-brand luar. Wah ini bang, keren banget nih sepatu-sepatunya komplit nih dari brand lokal sampai luar lu bisa menemukan di sini. Kalau sepatu sih enaknya dicobain langsung ya bang ya. Konsultasi langsung. Betul, lo harus coba biar lo bisa tahu spek materialnya tuh berasa nyaman gak sih di kaki lo. Jadi lo harus coba, lo rasain outsole-nya seperti apa, nyamannya, empuknya, bahan outernya, insole-nya. Iya, ya kayak gitulah. Oke, sebelum kita ke atas, ini ada sarung tangan juga nih bang ya di sini. Ya. Sarung tangan dari Baratek tuh, gue lihat tuh. Lo punya banyak pilihan di sini. Asli, kita juga punya banyak pilihan, ada lokal, ada brand-brand impor juga. Ya, sesuai dengan kebutuhan,
ada yang bermaterial polar untuk didingin tapi belum waterproof, ada juga yang udah waterproof. Jadi kalau lo mau mau coba traveling atau mau hiking ke daerah-daerah spot yang dinginnya ekstrim, di sini lo bisa nemuin sarung tangan yang aman untuk memprotek dari dingin. Yus, mantap sekali. Ini kayaknya udah buat kaki juga nih ya? Yap, ini ada foot cover, dia berbahan bulu angsa. Lagi-lagi, semua fungsinya untuk memberikan lo kehangatan. Kehangatan. Sehangat pelukan nenek. Nenek, hangat ya? Hangat, katanya. Kita ke bagian atas. Ini ada display untuk camp area. Camp area nih? Ya. Di sini kita punya mini cam area display. Mantap kali ini. Bisa lihat. Gue kira panggung konser ini. Tara. Gede banget. Oke, di sini tempat apa nih, Mang nih? Ini display mini cam area. Maksud namanya juga di mini cam area. Jadi di sini buat display barang-barang yang kebutuhan lo yang penting banget untuk lo nge-camp. Oh, gitu. Khususnya tenda. Tenda nih. Ini tenda kita jual dari harga berapa aja nih? Range harga tenda murah lah. Kisaran dari harga yang 400-an. Wah, 400 ribuan ini. Range harganya sampai 1 jutaan atau kalau lo mau yang lebih mahal lagi, ada juga ada sampai juga di harga di range harga 2 jutaan. Sesuai dengan kebutuhan lah sama materialnya. Betul. Dan biasa lokal dan impor. Iya, jadi range harga itu tergantung material sama produksinya. Produksinya ya. Yap. Nah, untuk brand-brandnya ada apa aja tenda tadi? Kita punya Kotrek. Untuk lokalnya. Terus lagi-lagi diskon. Wah, 10% dong. Konsisten dengan diskonnya. All product untuk Kotrek. All product. Yo, Kotrek terus. Terus kita punya Big Adventure. Big Adventure. Untuk impornya kita ada Great Outdoor, kita ada Alps, terus kita juga punya Mountain Inn. Mountain Inn ya. Ada Terus ada sleeping bag juga di sini. Ada sleeping bag. Sleeping bag kita ada brand dari Makalu. Kita juga bikin produk sendiri dari Selatan. Yo, Selatan udah menyediakan sleeping bag juga. Dan ya. Itu bisa comfort sampai di suhu 5 derajat. 5 derajat ya? Ya untuk gunung-gunung Indonesia masih bisa diprotek lah. Betul-betul. Nah, untuk aksesorisnya ada matras. Ada matras, sleeping bag tadi udah kita bahas, ada matras, sama kita punya bangku lipat yang juga otomatis. Ya lu cobain. Awas jangan lama-lama, biasanya gua kalau duduk situ bisa suka ketiduran. Mantap nih untuk kursi-kursi lipat. Ya ini kebutuhannya biasa untuk lu pakai di mountaineering, lagi-lagi untuk lu hiking. Betul. Nikmatin pemandangan view-view alam di atas puncak sana. Bisa juga untuk kegiatan outdoor lainnya, untuk mancing. Ya, ya kan? Betul, betul. Atau kalau lo iseng lo mau nonton macet di pinggir jalan juga bisa, ya kan? Sama di situ ada kompor-kompor nih. Nah, sebelah sini kita punya cooking set. Cooking set teman. Oh, ini ada untuk masak-masak nih. Oh iya. Masak-masak ceria nih. Apalah artinya camping kalau lo enggak masak. Oke, ya, nih. Di sini kita punya cooking set. Jadi kita punya perlengkapan masaknya, ada pancinya, ada pan-nya, ada ceretnya, kompor lengkap dengan bahan bakarnya. Dan lu juga punya aksesoris tambahan untuk windshield-nya buat kompor lu yang belum ada windshield-nya. Iya, jadi ketika lu ke atas enggak bakal lupa nih, ini udah beli tenda nih. Oh, ini harus beli juga. Ya udah enggak perlu bingung. Lu butuh apa semuanya enggak ada di sini. Sleeping bag-nya ada, matrasnya ada, komplit semua ini. Tinggal ke belakang. Sedikit naik ke atas, lo bisa ngeliat view toko seluruhnya dari sini. Iya, ini kelihatan semua nih. Bisa dilihat view-nya. Tuh. Jadi yang tadi dari lo udah mulai masuk dari depan, tengah, sampai ke belakang. Semua bisa lo nikmati dari sini. Luar biasa. Nah, oke Mang. Ini udah sampai sini aja, Pak. Masih ada lagi? Gue belum ngeliat aparel nih. Oh, ada dong. Masih ada? Jadi lo pikir sampai sini selesai? Enggak ya. Ayo, kita ke sisi lain dari selatan. Oke. Ini ada satu lantai lagi di atas nih. Ada dong. Kita akan naik ke lantai dua lagi. Karena Bang Dion tuh lagi sibuk ya, lagi ada customer, kita ke bagian atas saja. Nanti ada orang kok di bagian atas. Peace. Yo eh. Yuk kita lanjut ke lantai satu. Dicobain aja kak. Iya, itu udah ada anti shocknya. Kalau ini modelnya lipat. Nah, pas naik langsung ada barang-barang Amosi di sini nih. Amosi udah cakep lah barang-barangnya. Produk paling serius. Kita ke lantai satu. Oke. Nah, kita udah di atas nih. Ketemu Bang Gacut lagi di sini.
Eh Bang, apa kabar Bang Iqbal? Mantap. Oh, kalau lama nih kita ya, iya dong. Kalau lo ingat kita pernah nge-review karir lu Bang ya? Pernah karir, kontrak macam-macam di bawah iya, banyak. Iya, agak 500 ribu sampai 1 juta. Nah. Dan ini ada perbedaan di bagian atas nih Bang nih kayaknya nih. Ruangan baru apa gimana nih? Ini adalah memang ruangan baru, ada beberapa yang direnovasi dari mulai lampunya. Display kaos, display kemeja, display celana semuanya udah berubah sampai topi semuanya. Wah, jadi udah lebih berubah. Nah, sekarang tinggal urusan lu Bang nih. Iya. Nunjukin ada apa aja di bagian atas ini. Boleh, ntar gue tunjukin. Kira-kira mau dari mana dulu? Dari situ tuh. Dari sini dulu ya, dari celana dulu. Oke. Okay. Oke, okay. Di sini kita mau nunjukin ada celana-celana pendek berbahan quick dry. Yaitu quick dry terbaru ini bahannya udah stretch, nggak kayak yang seperti dulu ya. Oh iya. Kalau iya, yang dulu kan dia lebih ke parasit, kaku, dan rentan untuk distrika. Oh betul. Yang ini kamu mau setrika boleh, tapi tetap jaga untuk tingkat suhunya ya. Suhunya, betul. Namun ini nggak mudah terbakar ya. Tetep Cepet kering. Hanya kering butuh 20 menit aja kita pakai. Kalau seandainya memang basah kuyup, akan cepat kering. Wush, sedap. Siap. Ini dari merek? Ini dari mereknya Makalu Outdoor. Wah, oh, Makalu Outdoor. Salah satu biasa brand terbaik di Indonesia. Ini ada kemeja nih ya? Iya. Sama flanel nih. Ada kemeja flanel berbagai warna, berbagai brand. Ada dari Aftek, buatan Adventure. Oh ini Aftek ya? Iya, Monakea, ada dari Montrek, Montrek juga ada Panaspa, macam-macam pokoknya. Ini kayaknya enak banget nih si Aftek ini bahannya nih. Aftek ini kenapa kok kita bisa langsung tertarik nih sama Aftek betul ini ya? Betul. Dia tuh jam terbangnya sebenarnya udah panjang banget. Dia diproduksi dari tahun 1996. Wow, Pak. Lama juga ya. Brand yang legend juga. Iya, betul legend Indonesia juga ini. Makanya enggak heran lah ya. Enggak heran lah kalau ngeliat barang-barang Aftek ini ya pasti orang banyak yang tertarik. Betul. Nah, ada lagi. Nah, di belakang ini. Itu brand Gelatan. Gelatan Adventure juga bikin flanel loh. Bikin dong. Coba. Ya kan? Tuh. Cakep banget ini warnanya nih. Cakep kan warnanya. Ini bahannya pas sih banget. Ya nggak kalah enak lah Bang, gak ya untuk flanelnya. Dan harganya terjangkau. Berapa ini harganya? Harganya cuma 150.000 aja. 150.000 aja nih. Yoi. Ini cakep banget untuk warnanya, jadi kalau ada pendaki yang suka pakai flanel nih atau buat harian juga buat bisa. Harian juga milih di sini. Bisa milih di sini. Yoi. Terus ada apa lagi nih Bang bagian sini? Oh, ini kemeja juga. Ini ada kemeja. Cuma yang lebih polos nih, kemeja lapangan mungkin ya? Iya, kemeja lapangan berbahan quick dry, polyester. Ada juga yang katun salah satunya nih. Oh, itu katun ya bahannya. Ada yang katun juga. Cuman yang quick dry ini kayaknya memang lebih pantas untuk kegiatan di lapangan. Oh iya, oke. Karena untuk keringet dia lebih nyerap dan lebih cepat kering. Oh iya. Itu aja. Nah, ini warna hitam ya. Oh, hitam juga ya. Banyak kok varian warnanya di Cotrex. Oh, yang tadi Bang Ajut bilang bahwa yang lebih quick dry itu lebih tipis Bang ya? Lebih tipis. Lebih tipis nih. Kalau Cotrex cenderung lebih agak tebal dikit lebih aja agak sih. Agak tebal dikit, tetap sama bahannya polyester juga. Yo, iya, pokoknya lu kesini aja, pilih-pilih barang aja di sini nih. Lu coba-coba langsung Bang coba-coba ya. Coba-coba langsung. Oke, pokoknya di sini kemeja-kemejanya banyak nih dari Cotrex. Dan Cotrex kata Bang Dian tadi lagi diskon ya. Cotrex lagi diskon 10%. 10%. Jadi kemungkinan nanti diperpanjang atau tidaknya, tapi nanti di info di Instagram. Ya, di Instagram lagi aja. Pokoknya lu pilih kemeja-kemeja di sini, oke? Okay? Nah, di bagian tengah ada apa nih? Di bagian tengah di sini panjang. Ada celana panjang. Pokoknya celana-celana panjang ini kayak tadi juga mungkin mereknya Bang ya? Iya, sama Makalu. Ini dari Makalu. Kebetulan memang Makalu itu support sama kita untuk masukin barang-barangnya dan banyak banget banyak di sini. Banyak, parah nih. Ada keistimewaan dari celana-celana quick dry kayak gini, dia itu udah water repellent. Oh iya, water repellent tuh mampu menahan air. Mampu menahan air dalam intensitas yang rendah. Oh, yang rendah. Jadi kayak gerimis-gerimis atau gerimis. Hujan dadakan pun nggak langsung masuk ya? Nggak langsung masuk. Tapi boleh belum, nih, kita mana? Tes, kita demo. Oh, boleh tes nih. Ya. Wah, kita langsung tester air di sini nih. Tester air kita. Ini Makalu Sportipa. Yo, terus ada Makalu Samsara, ada Omega Cargo DLX nih. Kita tes. Gak apa-apa langsung. Oke. Okay. Nah, tuh. Iya. Langsung turun. Langsung turun airnya. Oke, tan. Ya kan? Oke, satu. Tuh kan. Udah kayak daun talas ini. Enggak apa-apa ini, dibejek ya aja. Dia enggak akan tembus kalau intensitas rendah. Ih, luar biasa ini. Tidak usah takut, langsung. Wah, aman nih. Bisa dipakai cewek, bisa dipakai cowok. Aman pokoknya. Unisex, Bang ya? Unisex. Tuh, pokoknya lu kalau mau milih celana-celana panjang,
yang stretch, terus yang water rappel kayak tadi di lantai satu komplit pokoknya. Tanyain aja Om, enggak curut nih. Banyak ada stok yang baru aja datang, tenang sip aja. Kamu bisa datang di sini semuanya. Yo, kita ke bagian kaos-kaos, Bang. Kayaknya banyak banget kaos nih. Oke. Nah, ini ruang ganti nih. Lu ruang bisa ganti di sini. Apalagi coba-coba jaket mah di sini aja ya. Coba-coba jaket semuanya, celana di sini. Yo, Nah, ini ada kaos-kaos yang langsung kelihatan ada Montrek ya. Mm-hmm. Terus Akasaka nih. Akasaka, ini atas kaos. Ada Akasaka, ada Montrek, ada Kotrek yang lagi diskon. Diskon juga nah, kaosnya. Terutama ada lagi bahannya adem 40S, nyaman banget. Yo, ini. Selatan Adventure. Sedap. Tuh, Jelatan tuh emang selalu memproduksi barang-barang juga Bang ya. Ini t-shirt ini besarnya. Keren banget ini gambar-gambarnya nih. Alam raya. Alam raya. Jadi menggambarkan kondisi situasi dunia untuk saat ini. Oh, betul. Sarkasem ya kalau gitu-gitu ya. Yo, ini bumi lagi batuk-batuk ini. Batuk-batuk. Karena sakit. Banyak polusi. Ya, banyak polusi. Ya. Ini enak nih bahannya 40S ya? 40S. 40S jadi adem nih. Adem biasanya banget. Kan cuma 30S ya. Kalau ini 40S jadi lebih tipis, lebih tipis. Enak aja gitu untuk dan dipakai. Harganya terjangkau, lebih murah. Berapa biasanya nih harganya? 40S kan mahal tuh. Iya, 150 betul. Atau misalnya mereka jual sekitar 160, kita jual hanya 115.000. 115.000 aja. Nah, selain kaos-kaos, di sini ada gua ambilin juga, di sini ada base layer, Mang. Jadi base layer ini wajib banget dimiliki pendaki karena bisa dipakai untuk trekking di bawah trekking pas di perjalanan, sama dipakai untuk lapisan tidur juga. Benar. Jadi lapisan paling bawah tuh pakai si base layer ini yang nempel langsung ke badan kita. Wah, cakep banget nih. Lu kesini aja kalau untuk nyari base layer, untuk nyari t-shirt. Nah, kita ke bagian yang sebelah sana, Bang. Sebelah sana. Kayaknya lebih cakep lagi tuh yang tadi kita pertama datang sebenarnya ya. Termasuk cuman kebutuhan utama untuk di atas. Oh, di atas boleh langsung sana yuk. Sip. Nah, sebelum sini ada topi nih. Ada topi. Dari lu, Sangalaki. Jadi lu langsung coba di sini ada kaca langsung itu. Nah, ini nih. Jaket gunung. Ini diperluin jaket banget nih ya. Karena musim hujan kadang malah berbalik. Aha. Jadi di atas itu kalau misal musim hujan di atas itu tidak terlalu dingin. Tidak terlalu dingin, betul. Dan sebaliknya kalau lagi musim kemarau saat ini, siap-siap kalian perlu jaket yang lumayan tebal. Betul, ini menjelang musim kemarau harus disiapin dari sekarang harus sih. Parah banget dinginnya. Nih, ini gue juga pakai Kathmandu, Bang. Kathmandu. Ini jaket bulu angsa ya. Bulu angsa dan di sini jual enggak? Ada dong. Ada mana punya, coba lihat. Kita tunjukin nih. Coba. Ya. Nah, percis banget ini. Dan Bang tuh. Ikim ini punya salah satu koleksinya ya. Iya dong. Dan ini nggak banyak loh di seluruh Indonesia, ini produksinya hanya sedikit. Hanya sedikit, makanya dari kemarin banyak yang nanyain ketika gue ke salah satu gunung di Jawa Barat tuh pakai jaket ini banyak yang nanyain. Ya di sini jual bro, disini langsung chat aja ke sini atau langsung berkunjung ke toko aja ya. Langsung aja ke toko. Ini stoknya banyak apa sedikit? Kalau untuk sementara di toko ini terbatas lah, cukup ya memenuhi kebutuhan namun tetap terbatas. Nah, gitu. Itu dia, makanya buru-buru kemari ke toko aja nih. Terus ada merek-merek lainnya juga nih tuh. Ada Verino. Iya. Ini Montrek. Montrek ini juga ngeluarin ya. Iya, ini jaket lokal. Namun begitu nyaman. Ini bulu angsa apa dakron? Ini bahannya dakron. Dakron ya. Dan di dalamnya ditambah lagi ada polar. Lapisan polarnya lagi. Luar biasa. Udah di dakronin, dikasih polar juga. Wah, itu. Udah lengkap banget. Hangat parah dah ini. Hangat. Namun jaket dan jas hujan penggunanya tetap lainnya. Walaupun betul, ada jaket yang waterproof. Iya, betul. Dia tidak 100% waterproof. Iya, betul. Namun untuk cukup menahan hujan. Nah, untuk hujan-hujanan di trek mending pakai raincoat atau poncho aja ya. Iya. Itu emang khusus lah untuk di hujan-hujan intensitas tinggi. Intensitas tinggi. Oke nih, cakep banget nih. Pokoknya kalau lo mau jaket-jaket gunung yang waterproof ada, yang tahan angin ada, yang bulu angsa ada ya. Yang bulu angsa ada, yang ultralight untuk running ya, ada. Ada untuk trekking aja di bawah, kadang-kadang suka ada dingin kan gitu. Iya, betul. Untuk summit ada, untuk tidur ada, macam-macam deh pokoknya. Komplit banget untuk di toko Jelatan. Ini toko headstore, Bang ya. Headstore. Terbesar seluruh Jelatan Adventure. Oke. Okay. Ini ada jaket anak enggak? Oh, banyak yang nanyain juga, Bang. Bener, banyak juga yang nanyain dan ternyata ada. Wah, ada juga. Dan mana, ready ukurannya. Mana nih? Ada nih. Oh, ini. Say, lucu-lucu banget bentuknya kecil-kecil. Nih, tuh ada yang The North Face tuh. Ada yang bulu angsa ya. Terus ada lokal juga, Aftek. Aftek ada.
Terus Redman. Redman dan Redman nih, ini udah waterproof kok. Itu waterproof tuh? Oh, udah waterproof. Bener. Iya kan? Jadi dari kemarin banyak yang nanyain, Bang, ada jaket-jaket anak gak? Soalnya dia sering naik ke gunung tuh keluarga gitu, Bang. Family sama anak-anaknya diajak. Bener, camping keluarga. Camping keluarga. Jadi untuk anak-anak dipastikan aman, harus aman nih memakai jaket-jaket kayak gini nih. Iya, benar sekali. Temen. Wah, mantap sekali, Bang. Ini jaket aman. Ini harganya berapaan ya? Ah, murah-murah banget. Murah-murah ya? Cukup untuk kids itu dari mulai harga 100-an lah. Ah, 100 ribuan. Atas. Iya. Mantap. 150. 150 ya. 195 macam-macam deh pokoknya. Macem-macem. Tenang aja. Mulai dari 100 ribuan pokoknya. 100 ribuan. Oke nih, Bang. Komplit banget pokoknya di toko Jelatan Head Store ini ya. Head Store di sini. Dan komplit. Kita ada berapa toko ya? 3 ya? Ada 3 toko. Ada yang di Pancasila, Universitas Pancasila, ada di Jakakarsa. Heeh. Ada di lagi di Cinere. Yang di sini jangan lupa Jalan Cinere Raya nomor 39 Blok M. Iya, betul. Makanya ini head store, makanya enggak heran toko dari bawahnya juga udah luas. Ya, terus lantai satunya juga udah luas. Pokoknya kalau butuh barang-barang outdoor, barang-barang luar ruangan, datang langsung aja ke toko Zelatan Adventure. Seperti lihat tadi, dari bagian depan udah ada SPG-nya langsung untuk nge-handle depek-depek, terus di bagian tengahnya ada yang Bang Dion tadi ya. Bang Dion. Untuk carrier sama si tenda-tenda, terus di bagian atasnya ada Bang Gacut. Pokoknya jangan takut untuk bingung, datang ke toko ini udah ada tempat konsultasi. Nah, pokoknya kalau lu nyari alat-alat outdoor, mau itu naik gunung, mau itu climbing juga ada di sini ya. Ada lengkap. Terus buat traveling pastinya ada di sini. Datang aja ke toko Jelatan Adventure cabang Cinere. Cinere. Alamatnya di mana tadi? Jalan Raya Cinere Blok M nomor 39. 39. Jadi ini toko headstore-nya, terus ada 2 toko lagi di Pancasila sama di Jagakarsa. Untuk cabangnya. Oke. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan video-video update dan barang-barang terbaru apalagi di toko-toko Jelatan Adventure. Jangan lupa juga untuk share sama like di video ini. Udah kali, Bang ya? Iya. Oke, thank you banget buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gengs.